Ini merangkap pengerusi majlis yang ustazah hormati, semua pegawai kaki tangan Bank Rakyat, seterusnya tetamu-tetamu kita daripada luar juga, ya, kepada para muslimat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla kerana apa yang berlaku saat ini adalah sebuah tanda daripada banyak sangat tanda-tanda, ya, betapa Allah sangat mencintai kita. Ya, Allah memberikan kita ruang, kesempatan untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mari sama-sama kita lafazkan alhamdulillah. Ya, dan ustazah berharap semua muslimat, kakak-kakak, adik-adik semua dalam keadaan yang paling berbahagia, ya, dalam keadaan ceria, tenang, sakinah insya-Allah. Apatah lagi kita sudah berada pada bulan yang memang Allah hadiahkan kepada kita semua, iaitu bulan Ramadan. Berbalik kepada tajuk, apa tajuk dia tadi, ya? Delete dulu ke add dulu? Add baru delete. Rasa delete dulu. Kita bincang pasal tajuk setengah jam kan ni, ya. Banyak khilaf ulama ni, ya. Tajuk dia add dulu dia tulis. Add dulu, eh. Tapi Ustaz rasa kena delete dululah, ya. Delete dosa, add pahala, ataupun add pahala, delete dosa. Tak kisahlah mana-mana pun. Tapi itu memang berakyat di antara penganjur yang suka bagi ustazah tajuk. Ya, jadi sampai berhutang-hutang tajuk dah ustazah dengan berakyat. Ya, jadi ustazah pun jenis yang macam okey. Tapi tiba time nak cakap benda lain pula, ya. Tapi tak apa, insyaAllah tengah hari ni kita bercakap sekitar itulah, ya. Sekitar itu kita bercakap pasal dosa pahala, kita bercakap pasal kebaikan dan keburukan, ya. Yang ustazah insyaAllah, tuan-puan sekalian, mudah-mudahan Allah bimbing, ya, untuk berkongsi sehinggalah kalau boleh sampai berkongsi rasa. Bukan sekadar kita berkongsi pengetahuan. Yang ustazah percaya kalau nak dapat pengetahuan tu sekarang semua di hujung jari pun ada, ya. Tapi ustazah nak kita berkongsi rasa. Ya, kalau terasa manisnya iman, biar yang mendengar juga rasa manisnya iman. Kalau terasa bertambah keyakinan, biar yang mendengar juga terasa bertambah keyakinan. Itu yang ustazah harapkan daripada perkongsian ataupun tazkirah yang disampaikan. Ya, jadi hari ni tuan-puan sekalian, ustazah benar-benar bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah telah memberikan makanan tambahan, ya, yang diperlukan oleh jiwa ustazah sendiri. Dan ustazah nak kongsikan pada hari ini. Ya, apapun itu nantilah, kejap lagi lah, ya. Kita ulas dululah, ya, mukadimah kepada tazkirah kita hari ini, iaitu sekitar, ya, tentang bulan Ramadan yang Allah janjikan kepada kita penambahan pahala dan juga penghapusan dosa. Mari kita lihat apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkait tentang puasa Ramadan ini. Pertama, Nabi sebut, ya, dalam sabda Nabi, man sama Ramadana, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan. Ada juga yang meriwayatkan man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan Ramadan. Dengan dua syarat, imanan wahtisaban. Selalu dengar tak muslimat hadis ni? Selalu dengar tak? Takut pula nak jawab. Selalu tak dengar hadis ni? Selalu kan? Kalau selalu, tolong sambung hadis tu. Man sama ramadana imanan wahtisaban, hujung dia, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan dua syarat yang disebut ini, apa dia? Imanan wahtisaban, maka Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa yang telah terdahulu yang dia lakukan. Ya, semua dosa yang pernah kita buat. Jangan cakap banyak mana, confirm banyak. Ya, memang banyak. Allah Maha mengetahui kita adalah makhluk yang tidak terjamin daripada, tidak dapat, maknanya bukan maksum, bukan terpelihara daripada melakukan dosa. Tentu dah banyaknya dosa kita, tapi Allah berikan tawaran untuk orang yang berpuasa. Ya, Allah berikan tawaran ini khusus kepada yang berpuasa.
Dalam bulan Ramadan ini, apa dia? Siapa yang berpuasa bulan Ramadan? Siapa yang menghidupkan bulan Ramadan? Ni aku nak bagi ni, nak bagi apa? Seluruh dosanya akan diampunkan. Tapi dengan dua syarat. Pertama, apa dia? Dia puasa, dia menghidupkan Ramadan dia pakai iman. Iman dia hidup. Pagi, petang, siang, malam, tiap saat, tiap detik, iman dia jaga. Iman dia tidak lena. Iman dia tu respon. Iman dia bertindak balas. Pakai iman. Siapa yang puasa pakai iman, dia lebih nampak benda yang batin lebih daripada semata-mata dengan mata kasar. Bila sebut iman, adik-adik, kakak-kakak sekalian, ini tentang apa? Tentang dosa, tentang pahala. Tentang apa yang Allah redha, tentang apa yang Allah murkai. Ini tentang syurga, tentang neraka. Ini yang perlu kepada iman. Siapa puasa, tuan-puan, fikiran dia tentang syurga dan neraka. Siapa puasa, pertimbangan dia tentang pahala dan juga dosa. Siapa puasa, fikiran dia tentang apa yang Allah suka dengan apa yang Allah tak suka, dia puasa pakai iman. Ada orang dia puasa sebab tak boleh lari daripada bulan Ramadan. Macam mana nak lari daripada bulan Ramadan? Cuba bagi formula ke Ustaz. Kita tak, kita bukan Ramadan, kita safar. Apa hal pula bulan safar? Ya, nanti kita kata ni tak makan ubat pagi tadi ni, ya. Tak ada nak lari. Seluruh dunia bulan Ramadan. Saya tak Ramadan. Saya sekarang kat Sri Lanka. Sri Lanka tak Ramadan. Sri Lanka dia haram. Itu pun kena check, ya. Okey, kita berhenti. Dan nanti Zahirin kena maklum pukul, kalau dah pukul 2 dah kita, ya. Ustazah punya jam masa Jepun. Okey, tadi kita cakap pasal hadis. Ya. Tak ada orang boleh tak dapat nak keluar kan daripada bulan Ramadan. Ya, sebab itu kadang-kadang ada orang dia puasa Ramadan, bukan ini bukan bincang pasal iman ke pasal apa, pasal bulan tu dah datang. Bulan tu dah datang. Anak cucu puasa. Apa rupanya kalau cucu nanya, atuk tak puasa ke tok? Puasalah tok. Ya? Maknanya benda tu kadang-kadang datang secara, maknanya itu macam rutin tahunan lah kena ada puasa Ramadan. Tapi lebih besar daripada itu yang Allah janjikan untuk delete dosa-dosa kita itu adalah man sama Ramadana imanan. Menggerakkan iman dan digerakkan oleh iman. Hidup iman dia. Ya, pertimbangan dia ada pertimbangan yang datang daripada keyakinan dia kepada Allah. Ya, keyakinan dia kepada syurga neraka, keyakinan dia kepada dosa pahala, ya apa yang Allah suka, apa Allah tak suka dan sebagainya. Itu orang yang puasa, orang yang menghidupkan kerana dengan memakai kepada iman tadi. Ustazah pernah cerita dekat sini kalau tak silap ustazah. Ya, macam mana satu kisah kan? Seorang pemuda dekat negara Mesir, pemuda Indonesia yang dibawa solat tarawih dekat satu masjid yang dipenuhi oleh para hafaz. Di mana masjid tu memang tuan-puan sekalian, orang tahu sedap semayang kat sana. Tapi orang tak pergi, tak ramai yang nak pergi. Kalau yang orang-orang awam yang tak hafaz Quran ni tak berapa nak pergi. Tapi satu ketika tu pemuda tadi diajak oleh sahabat yang juga guru dia untuk pergi ke sana. Dan bila dia solat, tuan-puan sekalian, memang betul lah ya. Orang kata apa, menggeletar lutut dia. Sebab rupa-rupanya mereka dekat sana tarawih nak berhabiskan 30 juzuk kurang lebih dalam tempoh 3 hari. Jadi agak-agak macam manalah lamanya ya untuk solat tarawih. Nak habiskan, kalau tak silap 3 hari habis. Jadi bila dia solat 2 rakaat tu memang terlintahlah mati menyesainya buat apalah datang masjid. Ya, bukan boleh nak mufaraqah senang-senang. Jadi dia sampai letak niat-niat apa, habis 2 rakaat ni aku cabut cari tempat lain pula nyambung, ya, tarawih. Sebab apa? Tak larat dia, patutlah orang pun tak ramai yang biasa-biasa nak datang situ. Tapi bila habis 2 rakaat, bagi salam ke kanan tu orang tua belaka. Ya, jadi rasa malu tu datang pula, nampak sangatlah aku ni tak tahan ya, untuk semayang tarawih kat sini. Jadi pujuk diri, tak apalah lepas 4 rakaat nanti kan ada minum-minum syai, ada rehat-rehat, jom berehat. Masa tu kalau kita balik pun orang tak perasan. Ya. Tapi lepas 4 rakaat tu, muslimat sekalian, ya, rasa tu tak
tak nak dah terlampau terburu-buru nak pergi, ya, dan terdetik dalam hati nak bertanya dengan pak cik syekh yang duduk kat sebelah ni yang jauh lebih tua daripada dia. Ia nak tanya juga, kenapa tak nampak pada wajah syekh tu macam orang nak melarikan diri macam dia? Ya? Jadi dia tanya kat syekh tu, dia tanya soalan tu mewakili fikiran dia sendiri. Ya, dia tanya, first time ke? Dia tanya. Sebenarnya dia pun terasa, aku ni first time ni. Ya? Dia tanya, first time ke? Pakcik tu, syekh tu jawab, tidak. Ini tahun, belasan tahun nak aku ni terawih di sini. Dia tanya lagi soalan. Dia kata, hafaz Quran ke? Koklah hafaz Quran. Mungkin nak murajaah Quran, ya? Kata syekh tu belum habis lagi. Sedang bertatih untuk hafaz Quran. Jadi syekh ni nampaknya anak muda ni ada keresahan dalam jiwa dia. Ada sesuatu ni tanya macam ni ni. Ya? Lalu, ya, bila anak muda tanya, tahan ya solat kat sini? Katanya pemuda Indonesia ni. Syekh tu pun tanya. Syekh tu kata dengan dia, kamu tahu tak apa beza kamu dengan orang lain yang sudah belasan tahun, malah puluhan tahun yang berselawat terawih kat sini? Kamu tahu tak, ya, yang solat terawih? Kamu tahu tak apa beza kamu dengan kami? Laki-laki tadi jawab, apa bezanya? Dia tanya balik. Ya, maka syekh tu jawab, kerana kamu solat pakai tenaga, kami solat pakai iman.